Halo guys, kembali lagi ke channel Review Skincare. Jadi di video kali ini tuh, sesuai dengan judulan thumbnail yang kalian lihat, aku hari ini bakal unboxing semua belanjaan aku di Shopee 44 Big Sale bulan tadi. Jadi sebelum masuk videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian tahu setiap aku upload video baru. Yuk langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi produk skincare-nya ini semua under 50.000. Jadi semua itu di bawah 50.000 aku belinya. Dan kita urutin aja yuk sesuai sama tahapannya. Jadi yang pertama itu aku beli facial wash. Facial washnya ini aku beli yang Pond's Man Lightening Oil Clear. Dan aku udah bikin juga review awalnya, kalian bisa cek di sini. Dan aku belum sempat cobain dia, dan aku bakal cobain dia nanti sih, tunggu kayaknya yang Acne's Creamy Wash, Acne's Complete White itu habis, baru aku bakal nyobain dia. Dan ini tuh cocok untuk jenis kulit berminyak, karena fungsinya itu untuk membersihkan minyak berlebih di wajah kalian gitu. Dan harganya aku beli ini Rp20.000, waktu lagi diskon itu sih, Rp20.000 harganya guys. Oke, lanjut selanjutnya itu adalah, oh sebentar, ada lagi facial wash. Facial wash yang kedua ini adalah dari Emina Mrs. Pimple Acne Solution Face Wash. Ini sebenarnya bukan untuk aku, jadi ini untuk adik aku. Jadi adik aku itu punya permasalahan beruntusan. Nah, pas dia pakai, dia bilang ke aku, katanya beruntusan dia itu berkurang guys dengan bantuan si face wash dari Mrs. Pimple. Dan menurut aku, teman-teman yang punya permasalahan beruntusan, kalian wajib cobain yang Emina Mrs. Pimple Face Wash ini. Karena menurut aku, Emina itu adalah salah satu produk skincare yang formulasinya itu dan ingredients bahan-bahannya itu yang paling aman dan paling friendly dan cocok untuk dipakai sama semua orang dan semua jenis kulit gitu loh guys. Dan untuk harganya sendiri itu harganya cuma kalau nggak salah 12.000, aku beli dari resellernya yang terpercaya banget, harganya 12.000 aku beli di Shopee. Oke, setelah itu kita lanjut ke masker dulu kali ya. Oke, masker di sini aku beli sheet mask lagi. Jadi aku kayak beberapa bulan ini aku tuh lagi kayak pengen ngumpulin sheet mask gitu loh. Sheet mask yang benar-benar yang kayak mereknya itu kata orang bagus gitu. Dan kebetulan waktu Shopee 44 Big Sale itu aku dapat voucher kan, gratis ongkir gitu. Jadi ya udah deh, aku beli keempat ini. Yang pertama itu dari 7 Days Max dari Ariel, dan yang di sebelah kiri aku ini ada dari Miniso yang Collagen Essence Sheet Mask. Jadi yang si Ariel Max ini, dia itu sebenarnya ada 7 varian dan kebetulan waktu itu habis, jadi cuman kayak tinggal 3 varian ini. Dan aku udah pakai juga yang Avocado ini. Menurut aku maskernya ini pas setelah teman-teman pakai itu, teman-teman jangan pakai skincare lain lagi. Jadi setelah kalian pakai sheet mask ini, kemudian udah kalian copot, udah kalian langsung bawa tidur atau kayak nggak usah dibilas, nggak usah diapa-apain, terus nggak usah tambah serum, moisturizer yang kayak itu nggak usah. Karena pas semalam aku pakai dan ternyata aku templokin lagi serum, moisturizer kayak gitu, itu malah membuat kulit aku itu iritasi gitu loh guys. Jadi menurut aku dia itu wajib pas dipakai, udah dia pakai dia sendiri aja, kagak usah dipakein sama yang lain gitu. Dan harga satu sheet masknya itu tuh waktu diskon harganya cuman 6.000 kalau nggak salah aku, makanya aku beli 4, itu 24.000 berarti. Dan itu lagi masa diskon-diskonnya ya guys, belinya di Shopee juga. Kemudian yang Miniso ini harganya kalau nggak salah aku 12.000, pokoknya harga aslinya aku bakal tampilin aja, aku lupa ingat gitu harganya. Dan ini tuh mengandung kolagen, yang dimana kolagen itu bagus untuk kita mau meregenerasi kulit biar makin cerah gitu, makanya harus ada yang ekstrak kolagennya gitu guys. Dan aku beli di Officer Store Miniso di Shopee ya guys. Oke, lanjut setelah itu kita ke obat totol dulu. Obat totol kali ini aku beli dari Emina Mrs. Pimple Acne Solution Spot Gel. Dan kembali lagi ini tuh ada aku lawan beruntusan, dan katanya face wash dengan si spot gelnya ini katanya epic, dia pakai dan katanya beruntusan dia itu berkurang. Cuman sedikit kekurangannya mungkin pas teman-teman pakai, pastiin jerawat kalian nggak ada yang luka, karena pas dipakai itu bakal alergi dan bakal sakit dan bakal gatel gitu loh guys. Jadi benar-benar you must to make sure your acne in good condition. Jadi jangan acne kalian itu lagi terbuka atau lagi kayak berdarah atau lagi yang luka gitu, pokoknya jangan dipakai skincare apa-apa. Jadi make sure jerawat kalian itu benar-benar nggak ada lukanya, baru deh
kedua produk ini akan bekerja ekstra banget dan bagus gitu. Dan untuk reviewnya nanti bakal ada juga video untuk mereka tersendiri. Untuk harganya sendiri ini tuh aku beli 25.000 di Officer Store Emina. Jadi aku beli terpisah sama si Mrs. Pimple-nya itu, aku beli dari Emina-nya langsung 25.000 di Shopee ya guys. Oke, lanjut ke step terakhir yaitu moisturizer dari Citra Fresh Glow Multifunction Gel Tomato Bright UV. Jadi ini tuh adalah salah satu moisturizer yang aku dapat rekomendasi dari Kak Esther Wijaya, yang dimana dia merekomendasikan moisturizer ini untuk kita yang punya kulit berminyak, karena benar-benar hasil akhir setelah kita pakai moisturizer ini, muka kita itu nggak kelihatan berminyak dan greasy gitu. Dia hasil akhir setelah kering, dia itu matte. Kalian tahu kan matte? Matte itu jadi kayak nggak glowing kayak gini loh. Jadi kayak bener-bener dia matte, terus kelihatannya kulit kalian itu sehat, dan pas bangun pagi pun itu kulit aku nggak berminyak guys dengan dia. Dan dia ini hebatnya lagi, dia itu mengandung 0% alkohol, yang dimana ini tuh aman banget untuk semua jenis kulit karena tidak mengandung alkohol. Dan yang tentunya yang paling penting adalah dia ini baunya enak banget, terus pas dipakai ada efek cooling. Jadi aku baru kali ini pakai skincare yang bisa memberikan efek dingin gitu loh guys di wajahku, karena selama ini aku beli kayak aku nyari terus kan kayak skincare apa sih yang bisa memberikan efek dingin ke wajahku gitu tanpa aku harus dinginkan dulu atau aku harus masukin ke lemari es dulu. Dan ini benar-benar nggak perlu, pas dipakai itu benar-benar merilekskan gitu loh guys. Dan warnanya itu dia tuh warna merah butek gini. Dan sebenarnya ada 3 yang direkomendasikan. Yang pertama ada aloe vera, terus yang tomato sama yang kelapa. Kalian bisa beli antara 3 itu aja dan semuanya bagus banget. Dan kata dari review Kak Esther Wijaya sendiri, dia ini bagus untuk kayak merawat jerawat, terus bisa mengurangi jerawat juga. Dan aku masih dalam proses pemakaian dia, dan untuk review awalnya mungkin bakal aku buat tunggu aku pakai 1 minggu dan benar-benar aku ngerasain manfaat dia secara menyeluruh di awal review nanti gitu. Dan harganya ini aku beli 20.000 di Unilever Official Store. Jadi di Shopee itu ada Official Store Unilever, aku beli ke sana. Dan ini harganya sekali lagi cuman 15-20.000, kalian bisa langsung beli ke Shopee. Dan benar-benar deh, ini untuk di kulit berminyak kalian wajib banget beli moisturizer ini, dan benar-benar bagus banget. Oke guys, thank you so much for watching this video, dan itu dialah semua barang belanjaan aku skincare di Shopee Big Sale 44. Pokoknya kalian paling untung itu belanja pas Shopee itu lagi ada pesta dan ada diskon banyak banget gitu loh guys. Jadi kalian kayak bakal kalap banget belanja terus di pada saat itu, dan bakal menghemat uang kalian banget karena banyak diskon dan potongan harga gitu. Dan semoga video hari ini tuh memberikan kalian informasi lanjut, dan semoga kalian suka review aku. And see you guys on my next video. Bye bye.